Oke, please lakukan aksi ini dengan berhati-hati. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, bersama dengan saya lagi ya Rahim daripada FP Media. Oke, hari ini saya ingin bercerita tentang cara ataupun teknik menerbangkan ataupun menurunkan drone melalui tangan. Oke, sebelum itu guys, please don't try this at home. Kalau ingin lakukannya pun, lakukan di dalam keadaan yang cukup terkawal dan jauh daripada kanak-kanak. Dan pastikan ianya tempat yang terbuka. Oke, satu lagi guys. Mungkin ini aksi yang sedikit berbahaya. Ianya mungkin cukup berguna kepada anda yang ingin menerbangkan drone di kawasan yang mungkin tidak rata dan juga kawasan yang berbukit ataupun yang bercuram, di mana tidak ada tempat yang ataupun permukaan yang rata untuk menerbangkan ataupun bagi landing drone anda. Just keep in your mind, joystick untuk menaikkan ataupun menurunkan drone adalah sebelah kiri. Kecuali lah jika anda custom setting joystick anda, tetapi selalunya default untuk setting kiri anda. Okay? Okay, sebelum itu saya akan beritahu sedikit tentang untuk menangkap drone anda menggunakan tangan. Pastikan tangan anda tidak akan kena ataupun tidak terimbas oleh sensor, obstacle sensor di bawah drone anda. Okay, saya akan tunjukkan manual landing di tangan sekarang. Kalau terkena dengan imbasan sensor di bawah, dia akan otomatis dia akan naik sendiri. Seperti yang anda lihat, nah. Pastikan propeller berada di dalam standby mode dan cara untuk matikannya pegang kuat-kuat dan juga. Okay. Saya akan tunjukkan landing cara yang kedua dengan mematikan propeller sebaik saja landing di tangan anda. Hidupkan propeller dengan kedua-dua joystick, tekan ke bawah. Longgarkan genggaman anda. Ingat, jangan biarkan tangan anda terkena dengan ataupun terimbas oleh sensor yang berada di bawah. Degil pula dia. Degil. Tekan kedua-dua joystick anda ke bawah untuk mematikan propeller. Take off. Take off. Turunkan perlahan-lahan. Okay, sebagai bonus, saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan smart control ataupun smart gesture ataupun smart capture, dan fungsi ini selalunya berada di dalam drone DJI. Okay, tidak menggunakan remote.
sekiranya Anda ingin bagi drone dekat dengan Anda. Oke, untuk bagi jauh. Oke, panggil balik. Oke, sebenarnya dalam mode yang ini, mode Smart Capture ini, sekiranya Anda mengaktifkannya, ianya otomatis akan auto track Anda. Oke, sekian saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Sekiranya Anda suka dengan video ini, bolehlah tekan like dan juga share. Dan juga jangan lupa subscribe dengan menekan butang lonceng di bawah. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum.